Halo YouTube, hari ini saya bersama anak-anak sedang bermain di Orion Store. Ini adalah semacam gedung olahraga. Seperti itu, tempat parkirnya. Itu masuknya ada di sana, ada di sana. Yuk kita masuk ke sana. Ya, Orion ini tempat futsal, ada basketnya, ada badminton di Jalan Kawasit Hasyim nomor 102 Purwokerto. Kita lihat ke dalam. Di dalam juga ada tempat biliarnya, itu. Dan ini adalah keponakan saya, Fernan, Fergi. Ini anak saya. Martin, lagi main apa? Biliar. Biliar. Main apa, Ferdi? Biliar. Oke. Okay. Ini sebenarnya belum pada jago, tapi lagi pada belajar. Mudah-mudahan pada bisa. Oh iya. Karena ini gedung olahraga, jadi agak ribut ya. Di sini biliarnya per jam, satu jam 10.000. 10.000. Dan kita lihat fasilitas lain dari gedung Orion. Ini ada basket, lapangan basket indoor. Kadang di sebelah sini ininya ini bisa diturunin. Ini bisa diturunin. Kalau diturunin dia jadi lapangan futsal. Itu kemudian ada di sana ada lapangan futsal itu indoor semua. Kemudian ada tenis meja. Tenis meja juga indoor, ada satu, dua. Oke. Dia juga punya Orion Store, tempat cetak kaos jersey desain sepatu. Oke, itu. Mereka menjual ini baju seperti ini, kemudian kayak gini. Ada juga sepatu futsal ya. Kalau harganya ini harganya 660. Kemudian ada yang ya, itu aja. Kita kembali lagi ke sini, masih pada sibuk dengan biliarnya. Oke, Martin akan mencoba memukul bola 12. Sip, dua-duanya masuk. Sekarang siapa nih? Fernan mau mukul bola. Bola 13. Mau ke sini. Ya, Martin nih.
Mukul bola berapa ya? Tiga ya. Hernan. Hampir. Berarti ya. Masuk. Bola putihnya yang masuk. Karena lagi. Ini ada tangga ke atas, coba kita lihat ke atas. Ayo. Dari atas seperti ini. Yang lagi main futsal sana kelihatan Orion futsal. Sebelah sini kita lihat lagi main basket. Lanjut ke sana, kayaknya di sebelah sana ada lapangan badminton. Oh iya, benar, di sebelah situ ada lapangan badminton, situ kemudian. Sebelah sini juga ini ada Ferdi ya, badminton juga ya. Ini yang pada main di sini lagi pada istirahat habis main. Oke, kira-kira kayak gitu. Orion lumayan bagus ya, ininya fasilitasnya cukup banyak. Oke, terima kasih YouTube sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan kirim komentar di kolom di bawah. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih.